Halo, halo Sobat Seniman Jawa Channel yang baru tahu channel ini, jangan lupa di like, komen, share, dan juga subscribe ya, karena subscribe itu gratis, makanya subscribe, terima kasih. Jadwal terbaru BRI Liga 1 pekan ke-7 mulai Sabtu, tanggal 27 Agustus tahun 2022. Berikut ini jadwal lengkap berbagai pertandingan sepak bola di Laga BRI Liga 1, 2022-2023 yang akan kembali dilanjutkan ke pekan ke-7. Setelah malam hari ini rangkaian BRI Liga 1 2022 pekan ke-6 ditutup dengan pertandingan Persija Jakarta vs Persita Tangerang, nantinya laga ini akan berlanjut di akhir pekan ini. Berbagai pertandingan BRI Liga 1 pekan ke-7 akan dilanjutkan pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus tahun 2022 akhir pekan ini. Bagi Anda yang ingin mengetahui jadwal pertandingan BRI Liga 1 pekan ke-7 ini, lantas siapakah yang akan membawa gelar juara BRI Liga 1 musim ini? Untuk mengetahuinya, jangan sampai ketinggalan rangkaian pertandingan yang akan terus dilaksanakan hingga ditetapkannya juara pertama. Berikut jadwal pertandingan Liga 1 pekan ke-7 yang akan dilaksanakan mulai Sabtu, tanggal 27 Agustus tahun 2022. Jadwal BRI Liga 1 pekan ke-7. Sabtu, tanggal 27 Agustus tahun 2022. Pukul 16 waktu Indonesia Barat Bali United vs Persik Kediri. Pukul 18.15 waktu Indonesia Barat Madura United FC vs Persikabo. Pukul 20.30 waktu Indonesia Barat PSS Sleman vs Persebaya Surabaya. Minggu, tanggal 28 Agustus tahun 2022. Pukul 16 waktu Indonesia Barat Bayangkara FC vs Persita Tangerang. Pukul 18.15 waktu Indonesia Barat Borneo FC vs Persis Solo. Pukul 20.30 waktu Indonesia Barat Arema FC vs Persija Jakarta. Senin, tanggal 29 Agustus tahun 2022. Pukul 15.30 waktu Indonesia Barat Dewa United vs PSIS Semarang. Pukul 16 waktu Indonesia Barat RANS Nusantara FC vs Barito Putra. Pukul 20 waktu Indonesia Barat PSM Makassar vs Persib Bandung. Demikian informasi mengenai jadwal terbaru Liga 1 pekan ke-7 yang akan dimulai pada hari Selasa dan akan berlanjut hingga hari Rabu pekan ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe.